أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا الله يا أرحم الراحمين. Inilah hamba-hambamu ya Allah, anak dari hamba-hambamu ya Allah. Letakkan tangan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih ya Allah, Engkau Maha Penyayang ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah, Engkau Maha Penerima Taubat ya Allah. Ya Allah, kami bergelimang dosa dan noda ya Allah, kami bergelimang maksiat ya Allah. Ya Allah, banyak perintah-perintahmu kami tinggalkan ya Allah, banyak larangan-larangan kami tinggalkan, kami buat ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, kasih sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kecil ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah, susah di atas susah mereka mengandung kami ya Allah, sakit di atas sakit mereka melahirkan kami ya Allah, susah mereka merawat kami ya Allah, mendidik kami ya Allah. Di antara mereka telah meninggal ya Allah, kami belum sempat berkhidmat kepada mereka ya Allah. Ketika mereka masih hidup, sering kami silap menyakiti hati mereka ya Allah. Ya Allah, inilah anaknya ya Allah, mohon doa kepadamu ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Susah mereka di dunia karena kami ya Allah, jangan lagi mereka Kau susahkan di dalam kubur ya Allah. Ya Allah, Kau selamatkanlah mereka dari azab kubur ya Allah. Kau bukalah pintu-pintu surga masuk lorong-lorong kubur daripada ibu kami ya Allah. Ya Allah, di antara ibu kami masih hidup ya Allah, sempurnakan iman yakin mereka ya Allah. Berikan mereka amal-amal yang saleh ya Allah. Ya Allah, mereka masih buka aurat, Kau tutuplah aurat mereka ya Allah. Ya Allah, karena mereka sibuk mengurus kami ya Allah, sibuk mereka hendak menyenangkan kami ya Allah, sampai-sampai mereka sering melalai-lalaikan sholat ya Allah. Ya Allah, maafkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, di antara ayah kami ya Allah sudah meninggal ya Allah, susah mereka mencari nafkah untuk kami ya Allah. Pergi pagi pulang petang ya Allah, kadang-kadang mereka silap barang haram mereka bawa pulang ya Allah, semata-mata untuk menyukakan kami ya Allah, tapi menyebabkan kemarahanmu ya Allah. Maafkanlah mereka ya Allah, susah mereka, letih mereka di dunia untuk kami ya Allah. Jangan lagi Kau susahkan mereka di kubur ya Allah. Jadikanlah kami anak yang saleh ya Allah, yang doa kami dapat menyelamatkan mereka daripada azab akhiratmu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di antara ayah kami masih hidup ya Allah. Ya Allah, Kau perbaikilah iman yakin mereka ya Allah. Berikanlah mereka yakin yang betul ya Allah, iman yang sahih ya Allah. Perbaikilah amal-amal mereka ya Allah. Kadang-kadang mereka sampai hari ini masih melalai-lalaikan salat ya Allah, karena sibuk mencari rezeki ya Allah. Ya Allah, Kau perbaikilah amal mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau telah beri amanah kepada kami, amanah yang besar ya Allah. Kau berikan kami istri ya Allah, Kau berikan anak ya Allah, ini amanah ya Allah. Berikanlah kami pertolonganmu ya Allah, agar kami dapat mengajarkan mereka kepada kebaikan ya Allah, agar kami dapat menghidupkan suasana agama dalam diri mereka ya Allah. Jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penolong kami di akhirat ya Allah, sebagai asbab kemudahan kami memasuki syurga-Mu ya Allah. Janganlah Kau jadikan istri dan anak-anak kami penghambat kami masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau tutuplah aurat wanita-wanita kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau jadikanlah kami ya Allah suami yang dapat menunaikan amanah ini ya Allah. Ya Allah, lahirkanlah daripada kami ya Allah anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang memudahkan kami masuki jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau lahirkan anak-anak yang durhaka ya Allah, anak-anak yang mendurhakai-Mu ya Allah, mendurhakai Nabi-Mu ya Allah. Janganlah Kau lahirkan anak yang mendurhakai kami ya Allah, anak-anak yang menghalangi kami dari syurga-Mu ya Allah,
anak-anak yang akan menyeret kami dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lahirkanlah anak-anak yang salih-salihah, ya Allah. Alim-alimah, ya Allah. Da'i-da'iyah, ya Allah. Hafiz-hafizah, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang senantiasa menyebut-nyebut kami dalam doa mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ku ajarlah kami Al-Quran-Mu, ya Allah. Ku ajarkanlah kami sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi-Mu, ya Allah, dengan keberkatan ahli Badar, ya Allah. Ya Allah, wujudkanlah agama dalam diri kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan iman yakin, ya Allah. Berikan kami as-salat khusyu wal khudu, ya Allah. Berikan kami ilmu ma'ad zikir, ya Allah. Berikan kami sifat ikhlas dan ikram, ya Allah. Ya Allah, bantu kami, ya Allah. Gunakan kami untuk bantu agamamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kau jadikan kami orang yang bersungguh-sungguh dalam agama dan usaha agama, ya Allah. Janganlah kau jadikan kami orang yang munafik dalam agama, ya Allah. Janganlah kau jadikan kami orang berpura-pura dalam agama dan amal-amal agama, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, satukanlah doa kami, ya Allah, dengan doa jemaah yang bergerak seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami banyak sedang perjuangkan agama menuju ujung dunia, ya Allah. Di antara mereka ada yang berhutang, kau lunasi hutang mereka, ya Allah. Di antara istri mereka ada yang sakit, ya Allah, kau sembuhkan sakitnya, ya Allah. Di antara anak-anak mereka ada yang sakit, ya Allah, kau sembuhkan sakit mereka, ya Allah. Keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan kekurangan, kau cukupi, ya Allah. Mereka menghadapi fitnah, ya Allah, kau sedekahkan fitnah, ya Allah. Kau gantikan dengan kebaikan-kebaikan, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tak pandai doa, ya Allah. Apa yang diminta Nabi-Mu telah kami minta, ya Allah. Apa yang diperlindungkan oleh Nabi-Mu telah sangat-sangat kami takuti, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan, ya Allah. Dahulu kami tak sempat lihat wajah Nabi, ya Allah. Kami tak sempat ziarah Nabi, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada kami untuk ziarah kubur Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami tahu, ya Allah, kami fakir, ya Allah. Tapi kau maha kaya, ya Allah. Kami tak punya apa-apa, ya Allah. Tapi kamu punya segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau matikan kami sebelum kami ziarah kubur Nabi, ya Allah. Ya Allah, kami janji, ya Allah. Siapa yang menziarahi kubur Nabi, mana dia ziarah Nabi ketika Nabi masih hidup, ya Allah. Ya Allah, kami tak sempat menziarahi Nabi ketika Nabi masih hidup, ya Allah. Janganlah kami tak sempat ziarah kubur Nabi, ya Allah. Ya Rasulullah ini. Ya Rasulullah ini. Ya Rasulullah ini. Ya Allah, kau maha tahu, ya Allah, keriduan hati kami, ya Allah, kepada Nabi, ya Allah. Kau maha tahu, ya Allah, gejolak hati kami, ya Allah. Kami sangat rindu untuk melihat wajah Nabi, ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah kepuluhan kepada kami, ya Allah, untuk melihat wajah Nabi di syurga-Mu, ya Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau sampaikanlah berita perhimpunan kami hari ini, ya Allah, kepada Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, berkenanlah beliau beri kami syafaat di mahsyar, ya Allah. Janganlah sampai beliau ta'afi kami sebagai umatnya, ya Allah. Sekiranya beliau ta'afi kami sebagai umatnya, kami akan terhutang dosa di mahsyar, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kau terimalah doa kami, ya Allah, sebelum kami turunkan tangan-tangan hina ini, ya Allah. Ya Allah, janganlah kami pulang, ya Allah, sebelum kau kabulkan kau ijabah doa kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhikrina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.